Saya mencoba menjawab sekaligus secara singkat dan pasti tidak memuaskan, maaf. Karena supaya ada kesempatan lain untuk yang lain ikut berbicara begitu ya. Jadi saya singkat saja. Jadi begini, problem yang sekarang itu Mas, ada juga zaman dulu Mas. Sama aja kok. Bedanya dua hal barangkali. Yang pertama, waktu itu yang namanya ujaran-ujaran itu terbatas pada mereka yang mempunyai modal untuk bikin ujaran itu dalam bentuk pers. Sekarang semua orang punya itu kemampuan itu. Nggak ada yang kontrol itu. Jadi kalau pemerintah membuat saya blokir sekian ratus site, itu cara-cara lama. Ketika mereka memblokir Tempo, Editor, itu kayak begitu. Ada alamatnya, ada tempat satu, digebuk, mati semua itu. Dah. Satu perusahaan ditutup waktu itu, yang jadi penganggur itu, waduh ribuan waktu itu. Saya lihat sendiri itu. Nah sekarang itu, bikin account gratis, semua orang bisa. Mau tutup satu, bikin dua dia. Tutup dua, bikin empat dia. Gimana? Buat saya salah itu. Cara-cara menekan dengan cara menindas itu salah. Tapi memperkuat daya tubuh kita menghadapi bakteri itu loh. Itu yang perlu. Yang lebih sulit. Dan karena itu pemerintah nggak mau kali ini. Karena susah itu, gimana caranya itu? Lebih mudah itu membunuh. Makanya saya nggak setuju itu namanya HTI ditutup itu, nggak setuju saya itu. Bukan caranya itu kayak gitu tuh. Kalau kecuali dia bikin kekerasan, kriminal, hukumlah di pengadilan lah. Buktikan salahnya di mana dong. Kalau dia berangan-angan mau jadi negara Islam, ya nggak salah dong. Mau berangan-angan kok. Persoalannya orang lain mau nggak gitu loh. Kan gitu aja. Kalau mau, monggo. Kalau nggak mau ya jangan sakit hati. Gitu aja loh saya. Ya, itu tadi. Masih ada yang lepas nggak? Kayaknya kalau lepas ya dimaafin deh. Kita berikutnya. Tahun berikut ya. Politik populisme tadi itu yang. Iya. Populisme itu kembali lagi sejak awal dan enggak bukan cuma yang kanan, bukan cuma yang Islam, Mas. Kalau kita lihat di Indonesia ini Jokowi juga populisme itu. Musuhnya Jokowi juga populisme sama aja kok. Bedanya apa mungkin? Bedanya yang satu kanan, yang satu tengah. Yang kurang di Indonesia itu yang kiri. Yang pertama Profesor tadi menyinggung tentang kurangnya Indonesia itu di kiri. Saya juga mengikuti beberapa tweet Profesor tentang yang kiri-kiri gitu loh Prof. Karena itu menarik gitu menurut saya. Soalnya kiri. Tapi gini Prof, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah orang-orang kiri itu masih punya masa depan di Indonesia? Karena gini, saya kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang punya kecenderungan ke kiri-kirian itu. Tapi yang ironis, di dunia kampus itu kita yang kiri dicap sebagai sosialita intelektual. Kenapa? Karena kita itu ada textbook-textbook tertentu, punya Soekarno, punya Aidit atau lain sebagainya. Nah, ironisnya adalah ketika kita bergerak dalam dunia kampus, kita digerus oleh mereka yang menggunakan sentimen keagamaan. Apakah kelompok kiri mempunyai masa depan? Pertama, pertanyaan ini salah kalau ditanyakan pada orang seusia saya. Masa depan itu milik anak muda. Jadi, kalau saya dengar yang bertanya tadi, Mas, Anda bertanya begitu, saya kok optimis, Mas. Sering-sering, Mas, ya, bertanya, ya. Pada diri sendiri, pada teman-teman juga, gitu. Ada lagi enggak, ya? Saya memiliki wacana selain terbelakang ketimpangan, menurut saya politik identitas juga lahir karena adanya pluralitas, Prof. Dan kita tidak bisa menyalahkan politik identitas tersebut karena menurut saya politik identitas itu merupakan suatu hal yang alamiah. Ketika misalnya kita lihat di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat atau mungkin nanti menuju Pilpres nanti ketika voter memilih calon pemimpinnya berdasarkan pada kedekatan latar belakang bahasa ibunya atau misalnya kemana nanti dia pergi beribadah itu merupakan suatu hal yang wajar. Yang saya lihat fenomenanya atau realitas sosial adanya suatu komodifikasi politik identitas itu sendiri. Kayak simbol-simbol atau misalnya etnis atau agama itu sengaja dijual oleh politikus untuk merebut kekuasaan gitu. Dan ketika misalnya identitas itu ada suatu paradoks antara
realitas di media dan juga kenyataan di lapangan seperti apa, atau ketika mereka sudah terpilih menjadi pemimpin, apa yang menjadi opportunity dan juga ancaman kedepannya, Prof? Oke, terima kasih. Ya, itu dijadikan komoditas gitu ya. Kan begitu, barang jualan ya. Pertanyaannya buat saya, mengapa orang kok TK3 berjualan identitas yang begitu-begitu itu? Pertanyaan saya, kok ada yang beli ya? Kok mau? Laris lagi gitu. Kalau dia mau jualan sih lain aja. Tapi kok ada yang beli itu saya heran tuh. Jadi saya balik sekarang nih. Problemnya itu bukan yang jualan, yang beli ini juga problem. Buat saya, maaf ini bagi para perokok, buat saya rokok itu racun, tapi kok banyak kayak perokok. Ya kayak begitu-begitulah. Jadi kita tanya deh. Gitu. Prof. Ariel, saya agak kurang sependapat dengan pasti. Anda. pasti. Enggak. Kita lihat betapa Hillary Clinton dikalahkan oleh hoax dan fake news yang ikut dibantu oleh Cambridge Analytica dan Facebook ikut bertanggung jawab sebenarnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg, dia mengatakan we are not publisher. Nyatanya di Jerman dia ditekan Facebook untuk menyatakan bahwa dia harus ikut bertanggung jawab terhadap isi yang disebarkan. Jadi sebenarnya media sosial, platform seperti Facebook harus punya tanggung jawab entah etika atau hukum, moral terhadap tersebarnya hoax dan fake news dan bahkan sampai pembunuhan karakter. Yang kedua yang ingin saya tanyakan soal ini, fasisme. Ya kita tahu bagaimana Hitler naik sampai ke puncak kekuasaan dan membuat bencana buat Eropa dan Jerman hancur lebur kan. Jepang juga punya fasisme dan apakah hal ini juga dilihat sebagai ancaman di Indonesia ya? Kita lihat ada partai tertentu yang mengeksploitir fasisme juga sebenarnya, neofasisme. Sekian, terima kasih. Saya setuju Irwan bahwa lembaga seperti Facebook itu punya tanggung jawab. Dia mendapat banyak sekali keuntungan dan super kaya raya dari usahanya. Keuntungan itu harusnya bisa didapat hanya dengan cara-cara yang beretika. Yang saya kurang setuju apabila Anda mengatakan Hillary Clinton menang karena hoax. Apa nggak ada faktor-faktor ekonomi, politik lain yang artinya seakan-akan lembaga dia itu, partai dia itu nggak ada salahnya. Saya nggak terlalu percaya itu. Apakah benar Ahok itu kalah karena hoax? Kok saya nggak percaya juga. Apakah itu berpengaruh? Mungkin. Sangat mungkin. Tapi hanya banyak faktor itu. Jadi menyalahkan satu, rasanya nggak menyederhanakan masalah. Fasisme dipertanyakan apakah gimana pertanyaan? Mungkin terjadi begitu? Kalau buat saya bukan mungkin. Sudah terjadi bertahun-tahun. Saya ini produk fasisme orde baru nih. Itu fasis bener itu. Jadi bukan barang baru dan memang fasisme rupanya di Indonesia itu nggak sepenuhnya ditolak. Banyak pengagumnya di sini. Jadi kalau ada yang mau mengipas-kipas lagi itu bukan barang baru itu. Sedikit radikal seperti yang dibilang tadi, kan imajinatif seolah-olah ada yang baik, ada yang Islam dan lebih Islam. Yang original ada yang KW gitu. Nah bagaimana membongkar akar rumput ini Prof, walaupun ini berada di nalar kita masing-masing. Sehingga bangsa kita bisa seperti bangsa-bangsa lain loh. Seperti Prof bilang tadi, di Australia nggak ada tuh hoax biasa aja gitu. Seperti itu, sekian terima kasih. Ya. Bagi saya itu masalahnya begini, ketika terjadi ketimpangan, ketika terjadi konflik yang tidak selalu karena ketimpangan, orang butuh ungkapan, orang butuh jalur untuk mengungkapkan keluhannya, orang butuh pengakuan ada masalah begitu. Kalau di dalam masyarakat, di sebuah negara, mekanisme jalur itu tidak ada, orang akan mencari, menggunakan cara masing-masing. Ada yang dengan cara menjadi bom bunuh diri sendirian. Ada dengan cara yang berkelompok. Tapi mereka orang-orang yang putus asa karena tidak ada yang peduli. Partai politik nggak peduli pada mereka.
pengadilan tidak dipercaya. Lembaga-lembaga yang lain nggak ada, ya gimana lagi? Mereka butuh itu. Jadi kalau ada hoax gini, buat saya nggak aneh itu. Seperti orang sakit, dia batuk gitu. Ketika nggak ada obatnya, dia batuk gitu. Jadi buat saya, apa ditanyakan, apakah masih berlangsung pada 2019? Selama nggak ada lembaga proses yang sah, terlembaga yang menampung, memproses keluhan mereka, ya jangan kaget, muncul lagi ini. Mereka akan menggunakan yang ada. Dan kalau nggak ada, mereka akan bikin sendiri itu, cara-cara itu. Jadi itu sebuah kegagalan negara kalau menurut saya. Bukan lagi pada pemerintah, tapi pada negara. Jadi itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia itu. Misalnya warga yang awam lah katakan memilih, katakan politik identitas itulah memilih identitasnya bukan rekam jejaknya dan program-programnya. Artinya kalau dia Islam saya pilih berdasarkan. Nah menurut Prof itu apakah berdasarkan pendapat Prof Aril itu apa itu salah dalam alam demokrasi begitu? Ini, apakah salah kalau orang Muslim menggunakan agamanya sebagai kriteria memilih tokoh yang Islam gitu ya? Buat saya jelas nggak salah dong. Pertanyaannya mungkin bukan salah atau enggak, apakah itu yang terbaik? Itu beda dengan salah atau benar. Menurut saya begini, Indonesia ini masyarakat dengan mayoritas Muslim. Dan yang namanya Muslim ini sudah beratus tahun itu disisihkan, ditindas, dibikin miskin, lama sekali. Jadi saya ini nggak benar ini. Baru sejak tahun 90-an, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekian tahun, pertama kali mencicip rasanya berkuasa itu. Kadang-kadang ya bisa buat mabuk dan lalu kebal-bal, bisa juga. Tapi kalau dia ditindas terus, dia disisihkan itu nggak benar. Jelas nggak benar. Jadi orang-orang yang beragama X memilih calon hanya karena sesama agama, menurut saya masih pada level itu. Pada level orang yang masih merasa belum mencicipi kekuasaan, merasa tertindas. Itu alasan yang tidak salah, tapi masih pada kualitas yang bawah itu. Dia bisa meningkat. Ketika dia merasa Islam nggak lagi terhina, nggak lagi miskin kok, nggak lagi tersisi kok. Dia mulai mikir yang lain lagi, apalagi kualitasnya naik itu. Di sekarang di Indonesia yang terjadi adalah kedua-duanya. Sebagian masih begitu, sebagian udah enggak. Mungkin butuh proses yang waktu yang lama. Itu dulu, makasih. Ya, terima kasih Bung Aril. Kita beri tepuk tangan buat Bung Aril. Baik, kita lihat pertanyaan dari rekan-rekan kita yang menyaksikan dialog ini lewat live stream. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk lewat slido.com. Yang pertama dari Elis, ada fenomena di tengah modernisasi orang Indonesia justru berpaling ke agama. Di belahan dunia lain yang mengalami modernisasi, agama nggak laku tuh. Kenapa bisa? Saya minta izin menjawab dulu, karena ini nyambung dengan yang terakhir saya katakan tadi. Jadi, ketika di zaman Orde Baru, lebih dari 30 tahun, ada yang namanya modernisasi. Modernisasi dengan gaya agak fasis gitu kan. Islam disisihkan, dipenjarakan, ditindas, komunis dibunuh. Ada banyak jalan bagus kayak yang dibikin oleh Bung Jokowi ini, jalan raya bagus, itu Orde Baru bikin banyak, sekolah, rumah sakit, toko, banyak, bagus sekali. Tapi itu tadi ditindas ini. Ada bagusnya, ada enggaknya. Enggaknya dua, pertama dia terlalu sekuler, berpihak dan bersekutu dengan Amerika, dan ketiga dikorupsi banyak. Jadi ketika Orde Baru runtuh, di tengah-tengah kekuasaannya ada rongga besar yang harus diisi. Ini apa nih? Yang siap itu hanya satu, Islam. Mengisi. Kalau nggak terjadi pembunuhan 65, ada yang saingannya. Saingannya nggak ada. Jadi terpaksa yang di Indonesia ini beda dengan yang di tempat lain. Itu satu-satunya yang tersedia, yang siap mengisi itu. Saya kira itu penting banget dipahami. Mengapa politik identitas itu tidak hanya di Indonesia, tapi kok di Indonesia agama, di tempat lain bentuknya lain gitu. Ya baik, kemudian ada pertanyaan dari Anonymous.
seberapa jauh globalisasi kapitalisme global berperan dalam menyuburkan politik identitas? Politik identitas itu apa sih sebetulnya? Seakan-akan identitas itu sesuatu yang negatif, kan enggak ya. Semua kita ini kan punya identitas, dan kalau kita nggak punya identitas, ya kita ini apalah? Kursi kita, kursi aja punya, namanya kursi ini. Jadi nggak jelek. Debat dan rame-rame politik identitas itu, kalau menurut pemahaman saya, muncul ketika lembaga-lembaga politik yang ada itu ternyata mandul atau tidak mampu mengkhianati kehilangan kepercayaan di masyarakat. Jadi ini mengulang yang sudah saya katakan. Ada partai politik. Kalau partai politik tidak menyuarakan orang-orang yang menderita di bawah, orang yang menderita itu larinya kemana gitu loh. Dia butuh ini. Dia butuh perwakilan di tingkat suara supaya suaranya bisa masuk ke Jakarta Post, suaranya bisa masuk ke Kompas. Dia butuh itu. Kalau nggak ada yang menyuarakan dia, dia akan cari cara lain, bikin bom atau apa, supaya terdengar. Itu namanya politik identitas. Jadi buat saya, ini adalah bentuk kegagalan kapitalisme sebetulnya. Bentuk kegagalan. Ini batuk-batuknya kapitalisme. Bersin-bersinnya dan melernya, ubelnya kapitalisme ini. Semua itu. Karena ternyata nggak berhasil. Jadi, kebencian-kebencian yang ada di Indonesia saat ini, menurut saya kebenciannya sendiri wajar. Yang nggak wajar itu karena tidak tertampung. Tidak terolah secara kelembagaan supaya diselesaikan. Jadi ibaratnya sampah, tapi nggak ada saluran got yang lancar, yang sehat. Menumpuk-numpuk lah dia, bertumpuk-tumpuk jadi penyakit itu. Itu yang terjadi. Tapi ada sampah sendiri, itu nggak salah. Dalam kehidupan itu ada sampah, ada kotoran manusia, itu wajar. Tapi ada salurannya dong mestinya. Buat saya, negara ini adalah bisa dikatakan gagal apabila saluran itu macet semua itu. Bentuknya bisa macam-macam. Dan gagal itu antara lain karena menurut saya berbagai itu tadi, berbagai apa? Penindasan-penindasan, pemblokiran, pensensoran itu sangat enggak sehat menurut saya. Apabila terjadi pemberangusan, pelarangan, maka kita tahu yang kita dengarkan dari siapapun yang diperbolehkan bersuara itu hanyalah sebagian cerita. Karena kita tahu ada yang diperangus. Maka rakyat wajar-wajar saja kalau bercuriga, ada yang disembunyikan di situ. Kalau bercuriga, maka dia berfantasi yang bukan-bukan. Lalu dia berspekulasi. Lalu dia berangan-angan. Jadilah hoax dan macam-macam itu. Menurut saya itu timbal balik begitu. Semakin ditindas, semakin banyak hoaxnya. Bukan sebaliknya. Makanya saya bilang bakteri itu jangan dibunuh. Tubuhnya aja yang kesehatan. Saya kira itu ya. Ya, menarik Profesor Ariel. Dalam sejarah politik kita, tahun 50-an sampai dengan 65, saya kira kita didominasi oleh politik kelas pada waktu itu. Artinya wacana-wacananya didominasi oleh karena kekuatan politik kiri cukup kuat, sehingga kontestasinya itu adalah politik kelas jauh lebih dominan, bisa kita katakan demikian. Orde baru semua pertentangan itu seperti surut ke bawah, yang ada adalah jargon-jargon pembangunan, lalu kemudian depolitisasi yang masif, sehingga kita tidak bisa melihat apa dan bagaimana sebetulnya aspirasi rakyat yang muncul, yang genuine. Lalu setelah reformasi, kita nggak melihat ada politik kelas yang bisa muncul, tapi justru politik identitas yang menguat. Saya kebetulan di sini hadir Bung Iman Nur Subono, Bung Boni. Beliau dari UI, teman saya dan teman kita semua saya kira, meneliti tentang politik di Amerika Latin, terutama yang kontemporer. Mungkin bisa sedikit share di sini, sebetulnya gimana itu politik kelas dan politik identitas atau populisme yang muncul di Amerika Latin? Ya, kalau di Amerika Latin memang ada beberapa literatur yang menyebutnya tiga gelombang populisme yang berkembang gitu ya. Pada tahun 30-an itu sangat berkaitan dengan apa yang kita kenal industrialisasi substitusi import. Jadi negara-negara Amerika Latin yang tadinya hanya menjadi pasar dari negara-negara maju,
kemudian berusaha untuk membangun nasionalisme mereka dengan membangun industri dalam negerinya sendiri. Dan itu berdampingan dengan politik populis, pokoknya anti barat, nasionalis, ya, anti imperialisme, itu yang berkembang. Dan itu yang agak ke kiri-kirian kalau menurut kawan kita itu tahun 30-an. Itu kemudian hancur ketika kudeta militer terjadi tahun 60-an. Di Amerika Latin itu kudeta militer enggak seperti di Indonesia, itu kalau kayak di Guatemala, di Bolivia itu ya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu ya. Pengalaman saya dulu di Guatemala ada kudeta militer, saya kaget gitu ya. Tapi saya lihat pasar tetap aja jalan, terus mereka bilang ini nanti juga ganti lagi kok presidennya gitu kira-kira ya. Jadi sudah biasa, tapi tahun 60-an khususnya 64 di Brasil dan kemudian 76 di Argentina, 73 di Chili, itu kudeta militer bukan untuk kudeta habis itu kembali ke barak, tapi mereka menetap. Ya, itu yang kemudian dikenal sebagai profesionalisme baru ya. Kalau di Indonesia mirip-mirip dengan dwi fungsi ABRI, mereka ada di mana-mana. Dan di situ pelanggaran hak asasi manusia terjadi besar sekali di berbagai negara itu. Kita tahu di Chili, di Argentina banyak orang hilang, di Brasil juga ya. Kemudian mulai muncul lagi populisme ketika demokratisasi terjadi tahun 80-an. Hampir semua pemerintahan militer berakhir dan kemudian terpilih pemerintahan sipil. Tapi seperti di Indonesia, pemerintahan sipil yang berkuasa ini sebetulnya orang-orang lama yang dulu dekat dengan kekuasaan militer yang kita sebut kelas oligarki ini. Sehingga kompetisi itu hanya di antara mereka aja, rakyat tidak terlibat. Pada titik itu kemudian muncul tokoh-tokoh populis seperti Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, Rafael Correa di Ecuador ya. Itu orang-orang yang mencoba membangun ide-ide populisme dengan meletakkan kami dan mereka, musuh-musuhnya itu. Dan itu sudah pasti negara-negara maju enggak suka ya. Seperti apa yang dialami oleh Chavez dengan kudeta tahun 2002 seingat saya. Tapi kemudian ada arus balik karena masyarakat sudah muak, mereka mendukung tokoh-tokoh populis ini. Di Asia Tenggara sekedar Taksin itu. Sampai sekarang militer tetap menunda pemilu tidak terjadi di Thailand karena menurut beberapa kawan kalau dilakukan sekarang kelompok Taksin masih menang. Jadi ini sebetulnya pelajaran juga buat kelompok-kelompok yang tadi benar Mas Ariel ya, Jokowi juga populis, Prabowo juga. Karena ide itu yang paling sekarang bisa dibeli. Orang bilang populis kiri, populis kanan atau tengah itu whatever, tapi selalu sama. Mengidentifikasi pemimpin dengan aspirasi masyarakat, kemudian selalu menempatkan kami dan mereka ya sebagai lawan politik dan selalu bicara atas nama rakyat terus. Kita harus hati-hati kalau orang bicara atas nama rakyat terus. Ya, Mas Ariel ya, atau rakyat yang mana gitu. Saya kira itu aja Mas Nizar, saya nggak siap. Ya, terima kasih Mas Boni. Maaf sekali waktu kita sudah habis ya. Ya, yang pertama kita beri aplaus kepada Bung Ariel. Saya tidak mengambil sebuah kesimpulan, Anda semua pasti sudah mencatat apa yang penting dan apa yang tidak penting dari diskusi ini. Tapi satu hal yang saya kira sama-sama perlu kita beri perhatian, mungkin juga apa yang dikatakan oleh Bung Ariel menjadi pemantik diskusi buat kita di lain kesempatan tentang motif atau obsesi terhadap kemurnian, terhadap sesuatu yang asli, itu ternyata menjadi problem yang cukup serius buat bangsa kita hari ini dan juga ke depan. Bukan cuma hari ini juga, tapi juga sejak di masa lalu. Baik, rekan-rekan semua, sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Jaring, kepada KBR, kepada PPNM, dan juga kepada Kedutaan Australia yang telah mensponsori diskusi kita pada hari ini. Terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua yang sudah cukup aktif dalam diskusi ini.